Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadiri KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November 2022. Presiden negara adidaya itu memiliki pengawalan yang sangat ketat, mulai dari tiba di Bali sampai berlangsungnya acara. Berbeda dengan beberapa petinggi negara lainnya, ia membawa dua mobil kepresidenan yang dikenal dengan sebutan The Beast, serta beberapa mobil pengawal yang dibawa dari Amerika. Selain itu yang menonjol, saat Joe Biden tiba di lokasi, dirinya tidak langsung turun dari mobil. Ada jeda beberapa detik sebelum ia turun. Saat di jalan, terlihat Presiden Amerika Serikat itu dikawal dengan formasi khusus. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.